Kalau ada orang datang ke sini, matiin aja. Assalamualaikum. Kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ini ya, lagi ngumpet, apa namanya, lagi pada ngobrolin, kayak kayak lagi ngobrolin Gus Samsudin gitu. Bentar, kamu pantau dari sini coba, saya mau memantau mereka. Ini kan kelihatan nggak? Kelihatan. Udah mati, nggak ada apa-apanya itu Samsudi. Jadi, kok mereka pada bawa pecut gitu ya? Maksudnya apa gitu? Di tenang hidup kita. Sahabat-sahabat netizen dengar nggak? Dengar nggak itu? Rengsek itu mulut. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adi yang sekali ya dan ini kayaknya masih gerombolan kontet yang nyekap Gus Samsudin itu ya. Menurut kamu gimana, benar nggak? Benar. Hah? Benar. Mereka ya? Iya. Kita samperin atau gimana nih? Apa pantau aja dulu? Kita agak jauh dikit aja guru. Kita kan belum pembukaan. Gak apa, ah belum pembukaan. Iya. Cukup. Oke, di sini. Kita di sini dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabat semuanya, di sini saya lagi memantau pergerakan-pergerakan mereka. Ini mungkin kalau yang sudah lihat di tayangan saya sebelumnya di Kang Adin Live Streaming sudah tahu lah ya. Tapi kalau yang udah apa yang belum tahu, silakan disimak dulu di Kang Adin Live Streaming biar nyambung ya ke sini. Nah, ini sambungan dari situ. Di sini itu kita lagi memantau. Ini kayak sepertinya mereka ini masih ada sangkut pautnya dengan Gus Samsudin yang dimana saat ini lagi disekap ya. Makanya saya ikutin dan saya atur siasat dan strategi bagaimana saya ini mau mencari kelemahan dari pecutnya itu atau cemetinya itu. Dikarenakan apa, Basudiro aja kan dihajar pakai pecutnya itu. Ya cukup dahsyat ya, sampai ngeluarin kecap gitu ya. Oke. Tuh sahabat-sahabat semuanya, sebelumnya kita sholawat aja dulu, nanti kita langsung ke sana aja. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u biha anata'na wa ta'una
Yaman amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u biha anata'na wa ta'una. Yaman amruhu idha arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Allahumma sholli. Kita pantau lagi yuk. Kita pantau lagi. Kita lihat yang kita khawatirkan jumlah mereka ini banyak, kita terus. Pokoknya yang datang ke sini harus mati. Astagfirullah. Agak diredupin, coba. Masih Samsudin itu. Hati-hati. Ritual penjual palsu itu bodoh, Samsudin. Astagfirullah. Ya kan? Ini ngoceh apa dia dari tadi itu? Awas, hati-hati. Itu nggak ada apa-apanya. Ya, benar. Samsudin aja mati di tangan kita. Gak mungkin. Hebat guru kita, tidak ada yang melawan guru kita. Hebat tapi licik ya. Mm-hmm. Hebatnya licik. Kalau hebatnya sportif sih nggak jadi masalah. Bodoh semuanya. Hebatnya licik. Tidak ada yang mampu melawan kita. Samsudin. Datanglah ke sini prajurit Samsudin. Ya, tidak ada yang bisa membantu. Kalau kuat menghadapi kita, kalau mau mati datang ke sini. Orang apa kita sanggup dulu? Intinya gini, kalau kata orang Sunda itu lah kumeok sama medi pacok. Jadi kita jangan mundur sebelum kita menjalankan atau sebelum kita menghadapinya. Walau bagaimana juga kita coba dulu. Kita hadapi dulu dengan secara baik-baik, kita datangin aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Cegah orang yang datang ke sini. Kalau ada orang datang ke sini, matiin aja. Assalamualaikum. Kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Cep Beben. Ah, Beben? Ya. Siapa sih? Cep Beben datang jauh dari negeri seberang. Datang? Mau ngapain? Saya dari tadi mendengar percakapan kalian, yang dimana kalian ini lagi membicarakan tentang Bu Samsudin. Bu Samsudin itu maksud jenengan apa? Ya, Pak Kamran. Ya saya Cep Beben, dari tadi kan Cep Beben, Cep Beben. Ya mau apa? Ya nanya aja, ada hubungan. Nah. Ya bukan pengikutnya lagi, saya, bahkan saya anaknya. Oh anaknya? Iya. Datang ke sini mau ngapain? Mau mati? Enggak, dari kemarin saya... Dari nyawa lu? Hah? Memang mau ke tempat beliau, mau ke sana saya itu. Terus di perjalanan saya ini... melihat kalian jalankan cari-cari bapak kau itu buat apa? Samsudin itu udah mati. Ngomong yang sopan dong. Bakalan lah hidup tuh si Samsudin. Mati di tangan guru. Emang siapa kalian ini? Malaikat pencabut nyawa bukan? Apa bukan? Main mati-mati aja. Urusan hidup dan mati itu hanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa matiin orang. Ya. Astagfirullah. Gampang. Dijaga itu mulut. Diam kau. Omong lu anak kecil. Brengsek lu. Ngapain? Udah gini aja udah. Saya enggak mau banyak adu argumentasi sama kalian. Maksud dan tujuan guru kalian ini ngapain sih? Kok nyekap-nyekap Bu Samsudin seperti itu? Nah memang ya. Kasian. Beliau ini banyak dibutuhkan orang. Ya, palsu semua itu. Astagfirullah. Emang dia siapa, ha? Beliau ini sering membantu orang dalam kesulitan, kesusahan. Nah, hoak. Hoak. Kalian ini yang mempunyai iri dengki, ya? Menipu tuh, ha? Samsudin.
kalau memang beliau nipu, ya dibuktikan nipunya di mana. Jangan koar-koar seperti itu. Koar-koar nipu, palsu-palsu, tapi kalian enggak bisa membuktikan, datang. Karena umat Islam itu ketika ada selisih paham dianjurkan untuk tabayun. Jangan tahu tabayun enggak? Fisiklah ceramah lu, ha. Ya, bukan masalah mau ceramah. Jadi ya saya mengingatkan gitu, Bos. Jadi saling mengingatkan, takutnya panjenengan lupa. Lu pergi daripada lu mati konyol di sini, ya. Mati lu di sini. Enggak gini, ya udah. Oke lah, next kita enggak usah bahas tentang itu lagi. Sekarang itu yang dibawa jenengan itu apa itu? Kok pada bawa-bawa gituan? Buat matiin kamu. Wih, hebat. Tahu kamu ini apa? Nggak tahu, makanya saya nanya. Kalau ya, saya ini buat matiin kamu. Kalau saya tahu ya nggak nanya. Caranya matiin kayak apaan tahu? Gampang lah. Tahu besar kita. Udah gini aja. Itu jenengan kerjasama aja sama saya, ya kan? Gampang. Kerjasama. Coba saya minta itu salah satu itu. Apa? Ya untuk membebasin apa orang tua saya. Siapa? Bu Samsudin. Ajar lu. Lah kok kurang ajar? Saya kan ngomong baik-baik. Apaan? Ya saya minta itu kita kerjasama. Saya nggak mau. Ya kalau nggak mau kelemahannya apa? Saya mau tahu itu. Rahasia itu. Rahasia? Iya. Ya kali aja sama saya kan ini cuma berdua bertiga kita nggak ada rahasia lah. Ah. Jangan ada dusta di antara kita. Nah. Udahlah pergi. Jadi jangan ada rahasia-rahasia. Kamu aja kamu di sini. Kalau saya enggak mau pergi gimana? Paksa kita harus bunuh aja dia. Wis. Bunuh. Ngeri juga. Jadi makan buah kali. Udah sih katanya gua. Udah kasih tahu. Lu bocah. Sekarang gini kasih tahu sama guru kalian, bebasin. Itu apa orang tua saya apa ngebebasin orang tua kamu ngomong enteng ya kasihan banyak ya, banyak orang yang membutuhkan ya. Di pondoknya itu orang-orang ya. Antri Samsudin itu apa ya, apa orang yang bodoh. Membutuhkan orang bodoh seperti dia. Astagfirullah kalian yang bodoh ya. Bodoh sosok jago sosok apa bapak kamu tuh yang bodoh. Sok jagonya di mana? Sok jago gimana maksudnya? Sok sakti. Orang. Udah gini aja. Bodoh kayak dia itu ah. Sekarang gini aja lah, udah nggak usah banyak ini. Saya mau meminta coba satu aja itu. Kalau perlu saya bayarin lah itu satu tuh. Kak. Kamu kalau ngomong. Emang lu kira ini apa? Ya nggak tahu apa. Alat yang menyabut nyawa ini kalau pengen tahu. Wis. Berarti ditukar dengan nyawa dong. Iya, bisa ditukar nyawa sama nyawa kamu. Wis. Mau lo? Enggak. Nah. Enggak. Aku takut. Pusaka kami nih. Pusaka? Jaga kami. Oh, itu makanya di lingkaran di situ tuh menjaga kamu. Iya. Oh, oke. Sumber kekuatan kita. Sumber kekuatan. Kita. Terus kalau kalian lapar, apakah itu bisa membuat kenyang? Bisa. Ngeri juga ya. Katanya kalau lapar itu bisa membuat kenyang. Bisa begitu ya? Udah bos. Karena ini sudah saya mepet juga waktunya. Sebetulnya sih saya nggak ada urusan sama jenengan ya kan? Tapi dikarenakan saya melihat mereka ini kayak semacam ini apa namanya? Hah? Apa kamu? Ya kayak rombongan-rombongan di sana. Ternyata benar, ini masih rombongannya. Rombongan apa maksudnya? Rombongan si Rido. Siapa Rido? Si Rido itu teman kalian yang nyekap orang tua saya. Wah, kurang ajar. Kurang ajar. Udahlah. Pergi apa mau mati lu? Udah pergi. Gagu aja. Ini kita apain ini? Kerasan kita, ajar. Tapi coba saya mau tahu kekerasan kayak gimana?
yang jenengan ini? Teman lama banyak omongnya. Omong juga ini ya, bocah. Bismillahirrahmanirrahim. Awas kameramen, hati-hati. Kalau guru kalian gak mesekap, orang tua saya tidak akan saya ganggu kalian. Karena pantang saya mengganggu orang kalau orang itu tidak mengganggu. Dikarenakan kalian mengganggu. Hanya kau tahu. Kamu guru, ha? Awas, hati-hati dia ngeluarin pecutnya, was. Soalnya Mbak Sudiro aja sama pecutnya itu atau cemetinya itu muntah kecap. Awas, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Mati aja loh. Allah. 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 Hati-hati, guru. Awas, hati-hati, awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo guru, tenang.